dulu. Langsung Mbak Nisa ya. Oh, langsung aja, Pak. Langsung. Pintunya langsung. Ya, oke. Pertama atur posisi duduknya dulu, Mbak. Nah, di kurang nah, deket ya, Pak. Di depan kan kalau untuk mobil manual di bawah ada 3 pedal. Kalau kita mau ngatur kursi, pedal paling kiri injek mentok coba, Mbak. Okay. Nanti posisinya kurang maju atau kurang mundur. Kalau kurang maju, setelahnya di depan, tengah, kanan, kiri, ada tuas, tarik ke atas, nah, depan, Mbak. Yang depan. Depan. Ya. Depan, ada tuas, depan, Mbak. Depan, coba. Nah, tarik ke atas. Uh-huh. Oke. Okay. Udah. Coba injek pedalnya, sudah cukup apa belum? Nah, udah. Injek pol, mentok, sama natap lantai. Masih kurang? Oh, injeknya pol ya, pol, ha. Cukup, okay. Kesini. Sekarang sandarannya udah pas? Ini udah. Udah ya, sekarang sabuknya dipakai. Oke, sebelah kanan. Apa tau, Pak? Apa-apa. Biar langsung di jalan, langsung bisa. Langsung berani. Oke, ya. Ya, oke. Sebelum mulai, jangan lupa berdoa, minta dimudahkan dan dilancarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kuncinya, Pak. Langsung putar ke kanan, dua kali ke depan, sekali lagi. Ya. Ini kalau kontak on, lampu indikator menyala, ini sudah on, mesin belum hidup. Nah, sekarang starter putar ke kanan sekali lagi. Ini koplingnya masih tak. Dilepas saja, enggak apa-apa. Sekarang starter. Nah, ini mesin sudah hidup. Mesin enggak bisa gua. Nah, ini AC-nya dinyalakan. Oke. Ya. Sekarang saya jelaskan dari awal, Mbak ya. Iya. Belum pernah di jalan raya? Belum sih. Belum pernah ya. Oke. Sekarang saya jelaskan dari awal. Yang pertama ini setir, posisi ban lurus menghadap ke depan ini seperti ini. Pegang setir sejajar kanan dan kiri, posisi jam 9, jam 3, jangan pegang di atas atau di bawah, tapi pegangnya kanan dan kiri. Pegang setir nggak usah terlalu kenceng, relax saja, nanti muternya estafet. Kalau putar kiri, tangan kanan sudah di posisi jam 12, balik lagi, kalau kurang putar lagi. Begitu juga kalau melok kanan, putar kanan, tangan kiri sudah di posisi jam 12, balik lagi, putar lagi kalau kurang. Kalau di perempatan yang butuh sampai 2 kali putaran, kalau kita mau lanjut muter, putar ke kiri, tangan kanan sudah di posisi jam 12, tangan kirinya lepas, tangan kanannya lanjut. Kalau kita mau belok ke kanan, putar ke kanan, tangan kanannya lepas, tangan kiri muter. Lanjut, muter. Jadi tidak ngilang. Kalau ngilang nanti pas di perempatan badannya ikut muter. Oke. Selanjutnya Amit ini klakson. Dipencet jangan dipukul. Kalau dipencet suaranya lebih keras. Kalau dipukul suaranya pelan, plat pada tombolnya cepat rusak. Oke, nanti kalau kita mau mendahului nyapa teman, orang yang kita kenal di depan kita, kita klakson din sekali atau dua kali. Ada pertigaan, ada orang atau kendaraan mau nyebrang, kita mau lurus, kita klakson. Ada perempatan, pertigaan yang kita tidak bisa melihat kanan dan kirinya, aman kita klakson. Jadi kita kasih aba-aba, ada kendaraan mau lurus. Terus selanjutnya, tuas di depan kemudi sebelah kanan. Ini tuas untuk hidup lampu. Dorong ke atas, riting kiri, tarik ke bawah riting kanan, dorong mati. Setengah mati. Riting atau sen ini dipakai setiap kali kita mau belok atau mau mendahului. Tapi sebelum belok lihat dulu spionnya, belok kanan lihat spion kanan, belok kiri lihat spion kiri, pastikan di belakang kita dalam keadaan kosong. Kalau rame tahan posisi lurus. Riting dipasang sebelum tikungan kurang lebih 100 meter. Jangan pasang riting mendadak. Oke, terus ujung lampu riting diputar ke kanan sekali. Ini, Pak. Iya, sekali itu lampu kecil atau lampu kota. Ini dihidupkan pada saat kita jalan di sore menjelang malam, jalan berkabut atau dalam keadaan hujan. Empat lampu kecil depan dan belakang akan menyala, kelihatan ada mobil. Putar sekali lagi ke depan, itu lampu besar jarak jauh. Indikatornya
ini biru. Menyala. Tapi ini jangan dihidupkan kalau kita jalan di jalan raya atau pas simpangan. Dihidupkan pada saat kita di tenggangan, sepi sendirian, tidak ada simpangan. Terus kalau diputar sekali lagi ke depan, Ma. Nah, itu lampu besar jarak pendek ya. Itu lampu sekali lampu kecil, dua kali jarak pendek. Kalau jarak jauh tadi ditekan ke arah maju, didorong, coba ditekan maju, nggak diputar, nggak didorong, nggak di, ke arah dashboard, ke depan. Begini. Nah, itu jarak jauh menyala terus. Kalau diputar jarak pendek yang pertama, ya. Kalau putar lagi ke belakang, yang pertama lampu ke kecil. Coba putar dua kali ke belakang, semua lampu mati. Terus tangan kanan tetap pegang tongkat atau pegang setir, tuas sebelah kanan, tarik ke arah kemudi, tuas lampu. Pakai jari tengah saja, tarik ke arah kemudi lagi, tarik, nyala, lepas, mati, tarik lagi, nyala, lepas, mati. Ini lampu dim atau lampu tembak, dipakai pada saat kita biasanya nek minta jalan duluan. Nek ada, pas nyebrang gitu toh, Pak. Biasanya kan ada mobil. Ada yang menghalangi jalan kita, ada mobil mau nyebrang, kita mau lurus, atau kita nyapa teman yang berlawanan arah dari jauh, kita tim dia udah bisa melihat kita. Itu tuas sebelah kanan semuanya untuk lampu. Terus sebelah kiri ini untuk wiper, ini enggak usah dipraktekkan. Ini dipakai nanti pada saat hujan. Kita jalan dalam badan hujan. Tarik sekali, wiper akan bergerak berhenti. Ini kalau ditarik kan kotor malah. Coba dibersihkan lagi. Ini untuk ngeluarin air. Nanti dipakai pada saat hujan saja. Ya kalau kacanya kering, bisa karetnya gampang tergores atau kacanya juga gampang tergores. Jadi sekali gerak berhenti, dua kali ke bawah gerak lambat, tiga kali bergerak cepat. Nah untuk mengeluarkan air tadi ditarik arah ke kemudi. Terus yang ini saklar segitiga merah, saklar lampu hazard atau lampu darurat. Dipakai dalam keadaan darurat, pecah ban atau mogok di tengah jalan. Empat lampu riting depan dan belakang akan berkedip, pencet lagi mati. Yang ini AC, yang ada lingkaran gambarnya kipas, ini blower. Kalau kurang kencang tekanannya putar ke kanan, terlalu kencang balik ke kiri. Kalau yang ada lingkaran warna biru, ini untuk temperaturnya, kalau kurang dingin putar ke kanan, terlalu dingin balik ke kiri. Terus di bawah, kalau mobil manual tadi ada tiga buah pedal, pedal sebelah kanan gas, terus yang tengah rem, yang kiri kopling. Nah sekarang coba Mbak Nisa ngegas pelan sampai jarum gas bergerak di RPM 2000 atau berhenti di RPM garis 2. Coba gas pelan, dirasakan. Dirasakan, walaupun pakai alas kaki, pedal tetap di bawah jempol, jadi bisa dirasakan. Nah, lebih dirasakan. Gas pelan ya. Oke, gas lagi pelan. Oke, gas kurangin. Nah, sekarang pindah ke pedal tengah, rem. Injak rem pelan-pelan. Rem pelan ya. Lepas. Rem lagi. Lepas. Jadi Mbak Nisa kalau ngerem itu dua kali. Pertama untuk mengurangi kecepatan, yang kedua untuk menghentikan. Jangan ngerem sekali langsung berhenti. Nah, kasihan di belakang, kaget, penumpang tidak nyaman, berhentinya tidak bisa. Nah, ini kaki kanan untuk dua pedal, pedal gas dan pedal rem. Mbak Nisa ngegas, remnya dilepas. Mbak Nisa ngerem, gasnya dilepas. Oke, selanjutnya yang kiri, pedal kopling. Injek kopling mentok full sampai natap lantai, sampai tidak bisa diinjak lagi. Angkat koplingnya pelan-pelan. Nanti mobilnya jalan. Tahan setengah. Kalau udah jalan lancar, angkat lagi, baru dilepas. Ulangi lagi, kopling mentok full. Angkat pelan, tahan setengah. Injek lagi full. Angkat lagi pelan, tahan setengah. Injek lagi full. Angkat lagi pelan, tahan setengah, angkat lagi, lanjut, baru dilepas. Ya, nanti
Nginjek kopling sampai mentok, sampai nggak bisa diinjak lagi, ngangkat koplingnya pelan, tahan setengah. Kalau udah jalannya lancar, angkat lagi, baru dilepas. Kalau masih macet, angkat setengah, injak lagi. Angkat kalau setengah, masih injak macet, lagi. Jalan merayap. Oh. Macet, parkir, atau kita nyebrang jalan merayap, mainnya cukup setengah kopling. Nah, kaki kiri khusus untuk pedal kopling, tidak boleh buat ngerem, walaupun bisa. Oh, ini tiga pedal, semua mobil manual sama. Oh, selanjutnya yang ini tongkat giginya. Di sini ada 1 sampai 5 untuk jalan maju, R untuk jalan mundur. Posisi gigi 0 atau netral, tongkat berada di tengah-tengah antara 3 dan 4. Digeser ke kiri antara 1 dan 2, dilepas kembali antara 3 dan 4. Digeser ke kanan antara 5 dan R, dilepas kembali antara 3 dan 4. Berarti titik netral tongkat berada di tengah-tengah antara 3 dan 4. Bisa geser kiri, lepas kembali netral, geser kanan, lepas kembali netral. Nah, sekarang kopling injak full mentok. Operkan 1. Langsung praktekkan 1. 2. 3. 4. 5. 3, 2, 1, netral, ke belakang sekali, belakang, R, geser kanan, netral, depan sekali. Oke, ulangi, pandangannya ke depan ya. Ngoper pakai perasaan, pegang tongkat nggak usah terlalu kenceng, relax saja. Kopling full, kopling full, oper 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, netral, R, netral. Oke, ya kalau udah netral, kopling dilepas nggak apa-apa. Oke, jadi setiap kali oper gigi, kopling harus diinjak sampai mentok. Jadi kopling pada saat oper gigi injak mentok, macet angkat setengah ditahan, atau pas kita mau berhenti juga injak kopling sampai mentok. Oke, ini tongkat gigi, semua mobil manual sama. Selanjutnya yang ini tongkat rem tangan atau hand rem, dipakai setiap kali kita parkir mobil ditinggal, atau pas kita berhenti lama macet di tanjakan. Hand rem terpasang, lampu indikator di dashboard menyala, tanda P menyala merah atau tanda suruh merah menyala. Nah, kalau kita mau jalan, lepaskan rem tangan. Caranya pencet tombolnya, tarik ke atas sampai kuncinya lepas. Tek, tekan ke bawah. Lampunya padam. Kalau jalanin aja, mobil bisa melorot sendiri. Kalau mau ditinggal, tarik saja ke atas. Krek, kunci, lampu indikator menyala. Nah, sekarang lepas. Pencet tombolnya, tarik ke atas, tekan ke bawah. Nah, kalau mau ditinggal, tarik saja, nggak usah dipencet. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya tombol di pintu. Nah, itu tombol untuk power window, bukan untuk kaca jendela. Di situ ada 4 tombol ya, depan, kanan, kiri, sama belakang, kanan, dan kiri. Kalau ditekan, kaca akan terbuka. Kalau ditarik, kaca akan tertutup. Terus yang di belakangnya itu tombol central lock-nya. Kalau Mbak Nisa bawa penumpang anak-anak mainan bukan nutup kaca, okay, ya, yang gambarnya kaca yang disilang, itu kalau kanan kiri dibuka anak-anak mainan tangannya takut keluar atau kepala keluar kalau kita simpangan jaraknya mepet ini bahaya. Lock saja di situ, nanti di belakang kanan dan kiri tidak bisa ditarik atau tidak bisa dibuka atau ditutup. Nah sekarang coba dipraktekkan, ya, yang A dipencet. Nah itu akan terbuka, terus di tutup. Tutup yang kanan ditarik dari bawah, yang kanan lagi, yang tadi yang kanan. Nah, terus yang belakang kanan dan kiri, nah coba, nah itu yang belakang. Nah, coba yang central locknya dipencet, kalau yang belakang nanti nggak bisa, coba nggak bisa. Nah, jadi yang bisa hanya punya supir sebelah kanan depan. Oke, paham Mbak ya. Terus di bawah jok sebelah kanan di lantai dilihat saja, nggak usah ditarik. Ada tuas gambar pompa. Di situ ada tuas untuk
membuka tutup tangki bensin. Kelihatan enggak di bawah? Oh, iya. Itu untuk membuka tutup tangki bensin. Kalau Mbak Nisa mau ngisi bensin, tarik saja nanti tutupnya akan terbuka. Kalau nanti yang menutup setelah ngisi bensin, yang ngisi operatornya nanti dia langsung tutup, tinggal ditekan dari luar, otomatis akan terkunci. Nah, tutupnya ada di kiri atau di kanan, Mbak Nisa nggak usah lihat ke belakang karena nggak kelihatan. Lihat aja di full meter. Nah, di situ ada gambar pompa, selang, dan segitiga. Nah, segitiganya menghadap ke kiri, berarti tutupnya berada di sebelah kiri. Kalau menghadap ke kanan, berarti tutupnya berada di sebelah kanan. Oke, selanjutnya di sebelah kanan, pan itu ada saklar tulisan mirror, itu untuk mengatur kaca spion. Ada tanda panah naik turun, keluar atau masuk ya. Itu untuk mengatur kaca spion. Terus yang atasnya ada R dan L, itu saklar untuk mengatur spion sebelah kanan atau spion sebelah kiri. Terus di sampingnya ada tombol gambar spion, itu tombol listriknya untuk menutup spion secara elektrik. Kalau parkir di pinggir jalan, ini, ya, Mbak Nisa sebelum tinggal mobil coba dipencet, pencet saja sekali, otomatis spion akan tertutup. Kalau kita mau jalan, pencet lagi sekali, otomatis spion akan terbuka. Jadi kalau parkir di pinggir jalan, takutnya mobil model baru kan spionnya panjang, takut kesamplo atau ada yang menutup secara manual, ini akan merusak. Ditutup dulu secara elektrik dengan menekan tombol restreknya. Nah, ini semua kendaraan roda 4, panelnya, indikatornya, mekaniknya semuanya sama. Paham semua, Pak ya? Nah, sekarang coba kita langsung praktek jalan. Maju, handbrake-nya dilepas dulu. Nah, di depan itu ada motor, jarak masih sekitar 1,5 meter. Kita maju deketin motor sampai bannya nggak bisa dilihat, Pak. Kita maju sedikit-sedikit, kalau ban sudah nggak kelihatan berarti jarak sudah mepet. Sekarang kopling injak full, koperkan satu, geser kiri, dorong ke depan, nggak usah gas, cukup menggunakan setengah kopling, angkat kopling dikit-dikit saja. Kalau udah lundung koplingnya injak lagi. Ketinggian kopling mentok, ketinggian mati, kopling full. Starter yeah. Lagi. Starter? Oh iya. Yeah. Nah, pelan aja ngangkatnya. Sekarang kopling ngangkat dikit. Dikit saja, dikit-dikit. Kalau langsung mati. Angkat kaki kiri pelan. Kopling lagi full. Rem pelan-pelan. Oke, okay. Kopling mentok ya. Operkan R. Mundur, oper R. Ini R. Lateral. Geser kanan, tarik belakang ya. Sekarang remnya lepas, kita mundur. Angkat koplingnya pelan sampai mobil mendundung ke belakang. Kaki kiri angkat. Angkat lagi ya. Kopling injak full ya. Angkat dikit lagi. Kopling angkat dikit lagi ya. Kopling full. Rem. Ya cukup. Pertama ngerem tuh langsung kenceng dikit-dikit. Kopling pol mentok, koper satu. Persatu. Nah, kita keluar, Mbak ya. Karena depan kita motor jaraknya dekat, kita putar dulu 360 derajat ke kiri. Biar kita bisa keluar dari parkiran. Lagi, ini. Terus lagi, tambah lagi, terus tambah lagi itu, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Nih, ah, oke. Okay. Sekarang kaki kiri angkat pelan. Sampai mobil yang lundung. Oke, kopling full mentok. Oke. Rem pelan. Nah, ya. Rasakan. Ya, sip. Sekarang nanti kita belok ke kanan, deketin aspal mepet kanan. Dia putar kanan, kembalikan. Kembalikan lagi. Ya, tahan. Sekarang kopling angkat pelan. Dikit-dikit remnya lepas. Sudah lepas. Kopling angkat. Ya. Kopling lagi full, kalau udah lundung, kopling mentok lagi. Okay. Putar kanan, Mbak, ya, biar mobilnya lurus. Oke, okay, lurus, tahan dulu. Oke, okay, sekarang kembalikan ke kiri. Sampai mobilnya lurus, rem pelan. Okay. Sip, rem berhenti. Kita mundur, kopling angkat pelan. Angkat lagi. Injak kopling full. Okay. Rem.
Oke, sekarang kita nyebrang, Pak ya. Riting pasang kiri, dorong ke atas. Dorong ke atas. Ya, gini ya, Pak ya. Dorong ke atas. Didorong, Pak. Kalau jangan ditarik. Oh, iya. Kalau ditarik kan lampu dim. Oh iya, lupa. Oke, sekarang putar ke kiri. Nunggu di depan kosong, cukup kiri. Nanti kalau kosong, kopling angkat pelan. Dari belakang motor. Angkat dikit koplingnya, yuk. Angkat koplingnya. Kanan, sekarang lihat kiri, kiri kosong, balikan kanan, sekarang lurus, ya. Sekarang remnya lepas, Mbak. Gasnya nambah sedikit. Gas? Gas sedikit, kopling angkat pelan. Kopling angkat lagi, yuk. Kopling angkat pelan. Angkat, gas nambah dikit. Tambah gasnya. Sekarang kopling injak full, mentok. Set, gasnya lepas, oper 2. Oke, angkat kaki kiri pelan lagi. Angkat pelan, setir lurus, angkat lagi, angkat, lepas koplingnya kalau udah lancar, ya gas tambah pelan. Nah sekarang gasnya nambah dikit-dikit. Oke, ya, kita di jalan raya, Mbak Nisa lirik koplingnya tak lepas ya, angkat lepas, sudah. Nah lirik spion kanan, garis markas sebelah kanan masih kelihatan aman. Oh, kalau ada yang nyalip, kanan masih longgar, simpangan dengan depan juga masih aman. Oke, lurus, masuk. Gas tambah sedikit, lurus. Oke, luruskan. Iya, lurus. Oke, luruskan. Gas tambah pelan terus. Terus. Kurangi gasnya, lepas hijau terus. Merah Mbak, gasnya lepas. Sekarang remnya pelan-pelan. Koplingnya mentok, kaki kiri injak mentok. Oh, jangan ngerem pakai kiri, rem. Rem, tipis-tipis ya. Kopling tetap full ya. Nah, sekarang operkan gigi satu. Netral, kiri ke depan. Siap jalan karena habis ini hijau. Kalau kita berhenti di Bangjo, kita masih kopling bisa lihat. Nah, kita masih bisa lihat garis zebra cross aman. Oper satu siap, sekarang remnya lepas sebab remnya udah lepas, kopling angkat sedikit, kaki kiri angkat sedikit, siap-siap, angkat lagi pelan, tahan, remnya lepas, gasnya nambah, gas tambah dikit, nah tahan, sekarang kopling full, set, kopling mentok, gasnya lepas, oper 2, koplingnya belum pol ya, oke, angkat kaki kiri pelan, angkat pelan, ya lurus, gasnya nambah sedikit, kaki kiri angkat lagi, lepas kalau udah lancar, lepas kurangi gas, rating pasang kiri, dorong ke atas, ya oke, sekarang gas tambah pelan. Oke, relax saja. Ya, lirik sepion kiri, kosong kiri, ya putar. Putar lagi kiri, Mbak. Ini lagi cukup, tahan. Tahan dulu, nunggu mobil belok. Ayo, balikan lurus. Oke, lurus. Ya, riting pasang kanan. Tarik ke bawah. Nah, lurus. Oke, mulai kanan. Tahan, putar kanan. Kanan lagi, Mbak. Gas kurangi, Mbak, kalau nikung. Kurangi atau setirnya. Oke. Terus gas nambah pelan. Tambah kasih dikit-dikit. Oh, ratingnya otomatis mati. Otomatis mati. Ya, rating kanan lagi. Di belok kalau udah lurus itu mati. Putar kanan, gas kurangi mah. Tahan dikit-dikit atur setirnya putar. Ya. Tahan dulu. Nah, jangan hilang tangannya. Ya. Oke, lurus. Masuk, gas kurangi dulu, kurangi kan, tahan, mulai putar kanan, ya ratingnya pasang ke kiri, dorong ke atas, oke lurus gas tambah pelan,
gas tambah dikit. Ya, ikutin. Ini lagi. Ini lagi. Oke, lalu. Terus. Kopling injak full mentok. Saya lepas, oper 3, dorong, lepas, dorong. Oke, angkat kaki kiri pelan, lurus nanti depan, bangjo lurus. Sudah lancar, angkat kopling, gas nambah. Oke, lurus. Nah, gas kurangi, lampu merah. Oke, rem pelan. Ya, kopling mentok full, remnya lepas, oper 2, hijau. Di belakang, kopling angkat pelan. Angkat lagi, kasih nambah. Nambah gas pelan. Kasih nambah ya, Mbak. Oke, lurus. Nah. Nambah lagi. Lurus. Kopling full mentok, oper 3. Kopling full, oper 3. Angkat kaki kiri pelan. Tahan. Masuk, tambah kasih, nambah pelan, terus, ya, nah, nanti depan belok ke kanan, Mbak ya, riting kanan dari sini, ambil ke kanan atau ke bawah, belum, tarik, tarik, ritingnya belum, tarik ke bawah, riting kanan. Nah, kasih nambah. Nah, lagi lurus. Nambah lepas, masuk. Nah, lurus. Nanti depan belok ke kanan lagi, tahan dulu, nunggu lurus. Oke, ritingnya pasang kanan. Nah. Ya, kanan jalan terus, tahan dulu. Dia mulai putar ke kanan, kanan lagi, tahan. Oke, masuk, tahan. Oke, lurus, masuk lurus. Ya. Lurus dulu, nanti lihat kiri, kalau kirinya udah kosong, pindah lajur kiri. Lurus dulu. Ya, lirik kanan, lirik kiri. Kalau garis sudah kelihatan dari spion, berarti aman. Okay. Oke, lurus, kiri dikit. Ya, ditahan, tetap posisi lurus. Oke. Nah, nanti depan, Bang Jom belok ke kiri, ambil kiri dikit. Lurus. Nah, oke. Pas hijau, masuk. Nah, masuk. Masuk. Rem pelan. Kopling mentok full. Oper 2. Koplingnya injak full, Mbak. Kaki kiri belum. Nah, oke. Ini 4 salah. Atur setirnya dulu ya. Koplingnya full, Mbak, mati nanti kopling. 2, Mbak, ini 4. Oper 2. Ya, oke, angkat pelan. Kalau 4 ya angkat koplingnya mati. Oh iya. Oke, angkat kaki kirinya. Lurus. Oke, jadi dari 3 ke 2 kalau lurus itu masuknya 4. Jadi tengah geser kiri. Oh iya. Oke, angkat koplingnya, masuk. Gas tambah pelan, lurus. Nanti depan perempatan lurus. Oke, gas kurangi gas dulu. Oke, kopling full mentok, Mbak. Remnya pelan-pelan. Lihat kanan kiri kosong, remnya lepas. Kopling angkat pelan, deh, kaki kiri angkat. Kalau masih jalan 2 kuat, angkat pelan. Gasnya masuk dikit.
Jadi kalau masih jalan pakai gigi dua, kalau udah berhenti atau mau berhenti dah pelan, koper satu. Kopling angkat lepas udah aja. Oke, lurus. Kurangi gas. Ini dia. Lurus ya. Kurangi tahan terus, kurangi gas tahan, masuk terus, lagi kiri lagi tahan terus, teruskan. Nah nanti depan perempatan Majapahit belok ke kiri. Ya sekarang itu. Riting pasang kiri dorong ke atas. Oke, gas kurangi dulu. Nah, kopling injak full mentok. Nah, enggak usah bar masih jalan. Oke, kopling mentok dulu, lihat kanan. Ayo putar ke kiri, rem lepas, putar lagi. Ya, cukup tahan. Oke. Mulai kembalikan, tahan separuh, nunggu mobilnya lurus, yuk luruskan. Oh, kalau tahan, apa, nunggu mobilnya belok dulu? Nah, belok dulu, jadi muter kan, dua kali muter separuh, setir kembali separuh. Tahan, nunggu mobil lurus, setir luruskan. Kopling angkat, kalau udah lurus baru gasnya masuk. Ya, oke, lurus. Gas kurangi. Tahan. Tahan lurus, masuk. Sekarang suara mesin sudah berat, kopling full mentok, gasnya lepas, oper 3, dorong lepas, dorong ke depan, angkat kaki kiri pelan, gasnya nambah dikit-dikit, lurus. Oke, masuk dulu. Kita nyebrang ya, rating sudah kanan, berhentinya di tengah dulu sampai bisa lihat kanan dan kiri. Kopling injak full mentok, rem pelan dulu, tipis-tipis, remnya lepas, maju dulu, kopling mentok full, rem lagi, kopling mentok mah, rem dulu, kirinya masih ramai, persatu dulu, oke, kiri kosong, kanan kosong, remnya lepas, kopling angkat dikit yuk, tahan setengah, oke, putar kanan lagi, kanan cukup tahan, oke, yuk kembali kiri, kembalikan, lurus, tahan, gas nambah dikit, lurus, gas pelan, kopling full mentok, set gasnya lepas, operkan dua. Oke, angkat kaki kiri pelan, angkat yuk, gasnya nambah dikit, nambah gas pelan, oke lurus, luruskan, masuk lurus. Kopling full mentok, gasnya lepas, operkan 3, dorong lepas, dorong ke depan, angkat kaki kiri pelan, lurus, masuk, ya, kanan lagi, oke lurus, kurangi dulu, tahan dulu. Oke, rating pasang kanan, tarik ke bawah. Oke, gas kurangi, tahan.
muter ke kanan, kanan lagi, muter kanan. Nah, lancar, nggak usah ngopling, tahan aja, cukup sirih. Nah, oke, sekarang tahan dulu. Kalau udah lurus, ya luruskan, baru kasih nambah. Kasih nambah dikit, masuk lurus. Nah, pelan aja, santai. Gas kurangi dulu, pelan. Kurangi gas. Gas kurangi dulu. Kurangi pertigaan, oke lurus, masuk, oke, lurus, masuk lurus, ya, oke, tahan dulu, tahan, ya, rinting pasang kanan, tarik ke bawah, gas kurangi dulu. Gas lepas, nah, ya, lagi. Oke, kopling injak full mentok, saya rem pelan-pelan, nah, rem tipis-tipis, ya, ya kan halus, yeah. Netral kan, netral dulu, kalau udah netral, kopling lepas dulu istirahat. Jadi kalau kita berhenti di depan kita ada kendaraan, motor, mobil, atau beca, masih bisa ngelihat ban belakang kendaraan di depan kita, jarak masih aman. Kalau kepengen mepet, maju lagi pelan sampai ban tidak kelihatan, berarti jaraknya udah mepet. Nah, sekarang siap, habis ini hijau, kopling injak full mentok, operkan gigi satu, gigi ke depan, nah, remnya lepas. Angkat kaki kiri dikit-dikit, siap. Dikit-dikit, tahan. Angkat lagi pelan sampai mobil yang lundung. Angkat lagi, tahan ya. Sekarang gasnya nambah sedikit. Lurus dulu, kosong kanan. Gas tambah, yuk pelan. Gas tambah dikit. Tambah gasnya lagi. Putar ke kanan. Putar lagi. Gas tambah sedikit, tahan. Stabilnya ya, terus tahan kopling full mentok, operkan dua. Oke, latihan stabil RPM 2000 biar lebih halus, enggak mau kopling angkat pelan, gas nambah pelan, terus tahan kopling angkat lagi, lepas kalau udah lancar, tahan dulu, kurangi gas. Ini lagi, oke, luruskan, gas kurangi, nah, lurus, oke, gas kurangi, oke, kosong, remnya lepas, perempatan kanan kiri kosong, gas nambah dikit, ya, oke, lurus, tahan dulu. Gas kurangi, kurangi gas, rating pasang kanan, sekarang coba parkirnya ya, kopling injak full mentok, oke, remnya pelan-pelan, rem dikit-dikit, tahan dulu, nanti rem pelan setelah becek, yuk kanan kan, remnya lepas, koplingnya mentok, remnya lepas, maju lagi mbak, remnya remnya lepas dulu. Oke, koplingnya mentok mbak. Nah, saya atur ya, rem pelan. Kalau ya, sekarang kembalikan setirnya ke kanan lurus. Oke, sekarang netral dulu. Nah, ini sudah parkir di pinggir jalan. Kita mundur, mau masuk ke teras. Nah, Mbak Nisa lihat ke belakang, itu kan ada celah dengan tembok sebelah kanan. Masih aman, mundur dulu dikit sampai bodi mobil belakang sebelah kanan sejajar dengan tumpukan mesin cuci. Nah, mundur ya, sekarang operkan R, geser kanan, tarik belakang,
setir lurus kan. Oke, remnya lepas ya. Oke, nanti selamat. Oke, opening injek full mentok. Ya. Oke. Kalau diinjek full mentok tuh berhenti, pelan, Pak. Pelan merayap. Nah, untuk dikit lagi. Opening full. Udah sejajar ya belakang. Oke, sekarang putar kanan setirnya. Oke, terus 360 derajat. Tahan. Kopling angkat pelan. Tahan dulu. Oke. Kopling full. Nah, merayap rem. Oke, lihat spion kiri. Mobil kiri udah kelihatan rem dulu, Mbak. Ya, kiri udah ada celah ya. Yeah. Kanan sudah aman dengan motor. Setir kembalikan dulu. Posisikan kiri, terus posisikan lurus. Oke. Remnya lepas. Udah. Kopling angkat pelan. Angkat lagi kiri, tahan. Terus. Oke, terus. Kopling lagi full, rem. Oke, rem dulu. Nah, rem lepas ya. Getarkan mundur pelan lagi. Angkat sedikit. Kopling full mentok. Remnya lepas. Angkat lagi. Rem dulu. Kopling full. Rem. Oke, dikit lagi ya. Nah, ini kan jalannya nanjak kan, Mbak. Kalau remnya lepas kan melorot maju. Rem tetap diinjak dulu. Kopling angkat sedikit sampai ada getaran halus mesinnya, terus ditahan pedal koplingnya. Nanti kalau mau jalan remnya dilepas, tapi koplingnya nahan. Angkat dikit, cukup tahan ya. Gendoli aja. Tahan, jangan diangkat lagi. Injak dikit lagi. Injak, getarannya harus tahan. Remnya dilepas, nanti mobilnya jalan, rem lagi. Nah. Oke, kopling mentok full dulu. Rem injak tetap, netral kan. Nah, ini kan kita masuk, mobil kiri aman, ada celah. Kanan tembok juga aman, cuman kan mobilnya masih menceng. Oh, iya. Ini kan menceng ke kiri. Biar lurus ke kanan, setir putar ke kanan dulu. 360 derajat, putar, lagi, lagi. Nah, sekarang ngoperkan gigi satu. Kita maju ya, biar mobil belok kanan. Bisa lurus masuk ke remnya lepas. Iya. Kopling angkat sedikit. Angkat, kopling injak full. Ya. Oke, koplingnya ketinggian, jalannya banter. Remnya lepas, kopling halus, maju sedikit lagi. Dikit-dikit aja. Kopling full, rem. Oke, sekarang lihat kiri, celahnya udah lurus. Kanan temboknya udah lurus. Setir kembalikan dulu, kopling mentok ya. Kembalikan lurus, terus putar lagi. Nah, ini lurus, banyak kan, Mbak? Ini posisi lurusnya gini. Nah, posisi setir lurus seperti ini. Nah, upper air, netral, kanan, ke belakang. Oke, lihat kanan, lihat kiri, aman celahnya. Setir mobil udah lurus, kopling angkat. Kopling lagi full. Oke, remnya lepas. Kopling angkat dikit lagi. Kopling lagi full. Nah, nah. Oke, sekarang netralkan dulu, Mbak. Netral. Nah, pasang rem tangannya dulu. Rem tangan pasang, tarik atas, jangan dipencet, tarik saja. Tarik, krek. Kalau dipencet kan balik lagi, Mbak. Itu belum. Tarik aja, jangan dipencet, krek, sampai bunyi. Oh. Nah, kalau udah hand rem terpasang, kopling lepas, rem tangan dilepas, aman. Nah, sebelum matikan mesin, matikan AC-nya. Terbiasa. Oh, gitu. AC matikan. Ini apa? Ya, ke off ya. Terus lower ya. Yang terakhir baru matikan mesin. Oke, ambil kontaknya, tekan masuk, putar kiri, cabut. Oke, ya Mbak Nisa, ini untuk pertama kali ya di jalan raya, wajar batuk. Tapi sudah pengalaman di jalan raya, besok tinggal lanyah ke. Sudah tahu teknik, sudah ada nyali, sudah punya mental di jalan, besok tinggal lancari. Jadi intinya tetap relax saja. Oke. Okay.